Halo guys, welcome back to my channel Puan Nabila. Video kali ini aku mau ngebuat tutorial cara save video yang ada di YouTube ke galeri. Jadi pertama itu aku udah buat video itu yang save lagu doang, gak pakai video. Jadi di video kali ini aku mau save videonya juga sekalian ke galeri. Seperti biasa, sebelum videonya mulai, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku, nblavi21. Sob, let's get started. Jadi pertamanya tentunya kalian ke YouTube untuk mencari video-video yang kalian mau. Kalian terserah ya guys, kalau mau lagu apa. Sorry guys, sana God bless you. Nah, sini kalian tekan bagi, lalu tekan salin link. Terus tadi di YouTube udah ada kata disalin gitu ya. Terus kalian ke Google atau ke Chrome, pokoknya ya tempat-tempat website bisa cari apapun itu. Terus kalian ke save from. Nah, kalian sini tekan yang paling atas itu save from gitu. Nah, jadi situ dia bakal memunculkan ini guys. Masukkan URL ya, bodo amat apapun itu. Terus kalian tekan lama-lama sampai ada tulisan tempel atau copy atau paste apapun itu. Tempel. Nah, ini tuh bakalan nanti muncul. Nah, bakal muncul video dan link yang kalian save tadi. Lalu kalian tekan, mohon maaf nih. Biasa ya, guys. Lalu kalian tekan undo. Mohon maaf ya, guys, ini memang sering iklan ya kan. Saya sih juga sudah tahu. Lalu kalian tekan yang sini yang ada lagu baru Atta yang ya bodo amat. Nih guys, itu aku udah buat 2 video dan ya bacot banget ya guys. Aku buat gitu. Kita tunggu aja guys sampai dia keset. So ya tunggu dia sampai ke save ya guys. Pause aja dulu. Nah guys, jadi itu udah ke save gitu, tuh udah no selesai. Nampak lah ya guys. Nah, tuh lagu baru atak. Tuh udah ke save dan kalian cek di galeri ataupun dimanapun itu. Kalau sini aku ceknya di berkas atau file gitu. Terus kalian tekan yang unduhan. Boom 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 boom. Langsung kalian ke videonya guys. Nah, itu dia. Udah ada kan guys, mohon maaf nih guys ya. Dan udah ke save. Dan kalian bisa nonton atau karaokean sambil offline. So thanks for watching this video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. See you in the next my video. Bye.